Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan saya Dian Ayu Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang akan melaporkan kegiatan pada pagi hari ini. Selamat datang dalam kegiatan launching LCKH berbasis online. Acara ini dihadiri oleh Kakanwil, para pejabat administrator Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, dan Kakan Kemena Kabupaten Kota se-Jawa Tengah yang digelar di Aula Lantai 3 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Telah kita ketahui bersama, dunia ini sedang dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum usai. Tentunya kita tidak boleh hanya berdiam dan menunggu saja, kita harus tetap kreatif dan terus berinovasi, agar selalu bisa memberikan yang terbaik. Hal ini juga yang terus dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan launching LCKH berbasis online untuk mencatat dan melaporkan capaian kinerja melalui aplikasi. Kegiatan kedinasan yang dikerjakan setiap hari kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi seorang pegawai ASN. Ini di tengah kesibukan Bapak-Ibu sekalian, kita dapat bersilaturahmi, berkumpul dalam rangka melakukan launching LCK online pada sistem informasi manajemen berbasis online Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah atau yang sering kita dengar SIGO. Kita punya banyak pekerjaan, kita punya banyak tugas yang sudah kita lakukan dan itu mesti kita laporkan. Bentuk pelaporan sudah ditentukan bagaimana kita melaporkan, di mana capaian harian kita harus nyambung dengan sasaran kinerja kita. Jangan kemudian antara sasaran kinerja dengan pelaksanaan tugas ini beda arah. Lakukan upaya-upaya yang cermat sehingga laporan itu kalau di secara sistem itu belum handal betul, tetapi ketika penjenengan kita semuanya mengisinya dengan cara cermat, maka kekurangan bolong-bolong yang ada di sistem aplikasi LCKH ini bisa kita tutup dengan kecermatan kita semua. Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah didampingi kepala bagian tata usaha berkenan untuk meluncurkan secara resmi LCKH online. Dengan izin teman-teman semua, mohon rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka LCKH online jajaran kami Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah melalui aplikasi SIGO saya nyatakan resmi di launching dengan baca Bismillahirrahmanirrahim.